Pada video kali ini kita akan membahas tentang jet tempur canggih dari Turki, yaitu TIE TFX atau sering disebut juga sebagai FX. TFX adalah pesawat tempur generasi kelima yang menawarkan sejumlah keunggulan teknologi dan performa. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat 10 keunggulan yang membuat TFX begitu menakjubkan. Welcome to my channel. Nomor 10. Desain stealth canggih. TIE TFX atau FX dirancang sebagai pesawat tempur generasi kelima yang memiliki kemampuan stealth atau pesawat siluman yang sangat canggih. Salah satu desain yang memungkinkan TIE TFX unggul adalah dengan menempatkan rancangan mesin di bawah badan pesawat, sehingga dapat mengurangi bayangan radar pesawat dan meningkatkan kemampuan penyerapan gelombang elektromagnetik. Selain itu, bentuk pesawat yang aerodinamis, tajam, dan melengkung di bagian ujungnya juga memungkinkan radar musuh kesulitan untuk mendeteksi pesawat tersebut. Material yang digunakan pada TIE TFX juga dikhususkan untuk mengurangi pantulan sinyal radar milik musuh, sehingga memungkinkan jet tempur ini untuk beroperasi dengan lebih aman dan efektif saat melakukan misi yang cukup kritis. Serta tampilannya dioptimalkan untuk mengurangi radar dan tampilan inframerah, sehingga dapat beroperasi dengan relatif tak terdeteksi di medan perang modern. Nomor 9. Kemampuan Super Cruise. TIE TFX memiliki kemampuan Super Cruise, yaitu kemampuan untuk terbang di kecepatan supersonik tanpa menggunakan afterburner yang memungkinkan pesawat menjelajahi jarak yang lebih jauh dan lebih efisien. TIE TFX didukung oleh dua mesin Safran yang sangat kuat, sehingga memberikan tenaga ekstra saat melakukan manuver taktis. Dengan stealth yang canggih, desain aerodinamis yang sempurna, dan kemampuan Super Cruise yang handal, TIE TFX dirancang sebagai pesawat tempur multifungsi yang handal dan dapat memberikan keunggulan dalam pertempuran udara, serta bisa menjalankan banyak jenis misi. Ini menjadikan TIE TFX sebagai pesawat tempur kelas dunia yang sangat dihormati dan diandalkan oleh banyak negara. Nomor 8. Sistem sensor dan avionik terbaru. TIE TFX dilengkapi dengan sistem sensor dan avionik terbaru yang canggih untuk meningkatkan kemampuan pengintaian dan pengendalian pesawat dalam pertempuran. Sistem sensor pada TIE TFX mencakup sensor optik elektro, sistem pencitraan thermal, sensor pencari laser, dan sensor radar jamming. Jet ini juga dilengkapi dengan sistem avionik terintegrasi, seperti sistem manajemen penerbangan, sistem kontrol dan navigasi digital, serta sistem kontrol lingkaran empelur. Sistem avionik terbaru ini memungkinkan pilot untuk lebih efektif dalam menjalankan misinya dengan bantuan teknologi modern yang mempercepat pengambilan keputusan dan mendukung kinerja pesawat untuk memenuhi persyaratan taktis di medan tempur. Dengan sistem sensor dan avionik yang canggih, TIE TFX menjadi pesawat tempur terdepan yang mampu memberikan keunggulan dalam pertempuran udara dan performa yang andal di medan tempur. Nomor 7. Kapasitas senjata. Jet tempur ini memiliki kemampuan membawa berbagai macam persenjataan, termasuk rudal udara ke udara dan udara ke darat. Dengan sistem manajemen senjata yang terintegrasi, TFX dapat beradaptasi dengan berbagai misi dan ancaman. Namun spesifikasi secara rinci dari pesawat ini masih belum dapat ditemukan di luar spesifikasi resmi yang dirilis oleh Turkish Aerospace Industries. Hal ini mungkin dikarenakan jet tempur ini masih dalam tahap pengembangan dan spesifikasi detailnya masih belum sepenuhnya diungkapkan ke publik. Nomor 6. Kokpit modern dan sistem kontrol. TIE TFX dilengkapi dengan kokpit modern yang dirancang untuk memaksimalkan visibilitas dan kenyamanan pilot. Kokpit ini dilengkapi dengan sistem kontrol dan navigasi digital yang terintegrasi serta dilengkapi dengan kemampuan penginderaan lingkungan yang cukup canggih untuk meningkatkan kemampuan situasional awareness dari pilot di medan tempur. Sistem kontrol pada TIE TFX menggunakan teknologi digital fly-by-wire yang memberikan kecepatan dan kemampuan manuver yang lebih baik serta peningkatan keamanan pada saat melakukan manuver taktis. Nomor 5. Kemampuan manuverabilitas tinggi.
Dengan dukungan teknologi pengendalian modern dan sistem kontrol digital fly-by-wire yang telah diimplementasikan pada pesawat ini, memungkinkan pesawat untuk mengatasi tekanan dan tuntutan medan tempur saat melakukan manuver yang kompleks dan berbahaya. Pendekatan desain aerodinamis pada TIE-TFX yang mencakup kemampuan stealth yang canggih juga memungkinkan pesawat ini untuk menjalankan misi dengan pergerakan yang kreatif dan efektif. Nomor 4. Integrasi sistem drone. TFX dilengkapi dengan teknologi drone tempur yang memungkinkan pesawat ini beroperasi secara bersinergi dengan drone, meningkatkan kemampuan intelijen, pengawasan, dan serangan dalam misi udara. Integrasi dengan sistem drone biasanya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pengintaian dan surveillance, serta memungkinkan pesawat tempur untuk mengeksekusi misi dengan lebih efisien dan efektif. Nomor 3. Perlindungan elektronik yang handal. TIE-TFX memiliki sistem perlindungan elektronik yang kuat untuk mencegah terjadinya serangan melalui sistem jaringan dan mengurangi resiko serangan udara. Hal ini dimungkinkan dengan interpretasi serangan yang canggih dan sistem pertahanan elektronik yang lengkap yang mampu mengidentifikasi dan menetralkan serangan dengan cepat dan efektif. Nomor 2. Kinerja supersonik. TFX mampu terbang dengan kecepatan supersonik dengan teknologi aerodinamika dan stealth yang canggih, mampu mengurangi hambatan udara dan meningkatkan manuverabilitas pesawat, serta memungkinkan pesawat ini untuk mengejar target dengan cepat dan merespon ancaman yang mendekat dengan lebih efisien. Nomor 1. Daya jangkau yang luas. Dengan bahan bakar yang cukup dan desain aerodinamis yang efisien, TFX memiliki jangkauan yang luas, memungkinkan pesawat ini beroperasi dalam misi jarak jauh dan mendukung kehadiran militer di berbagai wilayah. Itulah 10 keunggulan jet tempur TIE-TFX yang menakjubkan. Pesawat ini menunjukkan kemampuan teknologi dan inovasi yang luar biasa dalam industri kedirgantaraan. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya seputar teknologi militer. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.